Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bara Kang Irman. Nah, di sela-sela hunting saya sedikit terkaget. Ada mungkin ini bangunan peninggalan Stadsvollenhoven atau masa penjajahan Belanda mungkin ya. Berada di samping saya tepat posisinya sebelah sini, namun saya tidak tahu ini bekas apa. Dan saya ingin bertanya kepada warga setempat atau mungkin rekan saya tahu ini bangunan apa. Tapi sekarang kita review dulu bangunannya itu bentuknya, ukurannya, atau posisinya itu seperti apa sih. Hubungannya dengan rel kereta api di area spot di Barakadungora ini. Simak videonya sampai selesai, Bray. Jangan lupa subscribe. Bangunannya berbentuk seperti setengah lingkaran. Ini di dalamnya seperti ada ruangan seperti ini. Sebelumnya saya meminta izin untuk mereview lokasi ini. Mudah-mudahan aman. Bismillahirrahmanirrahim. Letak posisinya itu tepat berada di belakang PDR lintas atau petang stasiun Reles Kadungora ke arah stasiun Lebak Jeruk. Untuk posisi kereta apinya ada di sana. Ada bangunan. Jadi masih kokoh. Dan posisinya di belakang bangunan ini tertutup, jadi seakan-akan mengarah ke arah sebelah sana. Ini kalau tebak-tebakan saja mungkin ya, apa ya, untuk melihat pemandangan ke arah sana. Coba kita lihat ke arah samping belakang. Nah, ini pos PDR nya ya, pos pengawasan untuk lokasi-lokasi yang sangat harus diawasi ini. Baiknya, dan di sini juga ini bangunan-bangunan Indonesia kalau seperti ini tidak bisa ditanyakan lagi, namun berbeda dengan bangunan yang seperti ini. Jadi konstruksinya pun terlihat sangat sedikit aneh, ciri khas zaman penjajahan. Tidak bisa ke belakang, Ray, dan saya tidak bisa ke arah sini karena lumayan bala. Sama saja, Bray. Di dalam tidak ada apa-apa. Nah, di sebelah sana, keindahan sekali. Keindahan, keagungan, anugerah Sang Pencipta dengan suasana gunung, pegunungan yang ada di sekitarnya, dan Kecamatan Kadungora, pemukiman penduduk. Cuaca sangat cerah. Dan ini pemandangannya. Coba kita sandingkan. Nah, jadi posisinya atau posisi bangunan ini itu langsung mengarah ke arah Kecamatan Kadungora. Bisa melihat ya, kalau saya berdiri di sini pemandangannya sangat indah sekali, Bray. Sangat indah, sangat indah. Ada gunung yang berlapis-lapis berjajar di belakangnya. Di sebelah sana juga gunung, dan saya sedang berdiri di atas kaki bukit Gunung Mandalawangi. Ya, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, Bray, keindahan spot tempat saya hunting berdiri di sini. Mungkin untuk beres semua, kalau ingin merasakan ya harus datang ke sini, langsung ke Tibar Kadungora, Kabupaten Garut. Ini ada bangunan apa, ini sudah terkubur bangunannya juga.
setengahnya. Ya, seperti itulah sedikit review saya tentang bangunan ini. Semoga buat semua yang menonton bisa datang langsung ke sini. Dan di spot ini tuh keunikan yang lainnya, kereta api masuk ke tebing-tebing antara tebing kanan dan kiri. Ini saya tidak bisa membayangkan bagaimana cara membelah gunung atau gunung di bawah karena kereta itu nanti masuk ke arah. Yang sudah simak video saya, wassalamualaikum.